Cuaca memasuki tol Cipali berawan, arus lalu lintas dari arah Jakarta, Bekasi menuju arah Jawa Barat, Cirebon, Jawa Tengah, Jawa Timur, dari arah Jakarta ramai lancar, ramai banget lah, lancar banget. Dan dari sebaliknya kelihatan dari arah Jawa Tengah menuju arah Jakarta sama, lancar. Tepat pada pukul 14.30 menit melaporkan. Kualitas tol Cipali Subang ramai lancar, lancar dari arah Jakarta menuju arah ya, Jawa Barat dan Jawa Tengah, Jawa Timur lancar. Arah sebaliknya dari arah Cirebon dari arah Jawa Tengah, Jawa Barat menuju arah Jakarta, Bekasi lancar. Suasana cerah di tol Cipali Subang. Tepat pada pukul 14.45 menit melaporkan. Saudaraku, ini adalah tanjakan Mangklong, Kaliabu, Magelang. Kurang lebih 1 km tanjakannya. Yuk kita lihatin tanjakannya bareng-bareng sama truk. Truknya ngosong di depan. Orang gak tinggi, gak kelihatan tinggi. Katanya katanya gak kelihatan tinggi. Lande, tinggi sih gak lande. Panjang, tanjakannya kurang lebih 1 km. Tanjakannya ya lande, tapi panjang. Kurang lebih 1 km tanjakannya. Kita sudah mulai mendaki. Tanjakannya lumayan landai. Ini posisi di Mangklong, Kecamatan Kaliabu, Kabupaten Magelang. Selanjutnya ini dari arah Magelang turunan Margoyoso. Kalau dari arah Magelang turun, kalau dari arah Purworejo nanjak atau manjat ya. Cukup lumayan, cukup curam dan juga cukup panjang. Cukup curam, cukup panjang. Kalau bawa tergandeng supirnya bisa ngelinting. Cukup panjang, lumayan. Cukup panjang. Nah, ini adalah tugu perbatasan Purworejo Magelang. Kita masuk Purworejo. Ini sambung dari Margoyoso nyambung Kali Jambi. Ini masuk Kali Jambi. Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Kita santai saja, Mas Bro. Nih, cukup curam. Turunannya cukup curam, Margoyoso. Curam panjang. Berkelok-kelok. Ina Agis nikmati ya perjalanannya. Luar biasa. Cukup luar biasa ya. Kali Peyeknya di mana? Kali Peyek. Kali Peyeknya jauh, enggak di sini. Kali Bogowonto. Cukup luar biasa. Margoyosonya sudah selesai. Terus lanjut Kali Jambi. Ini adalah masih Kali Jambi. Yang kangen pulang kampung. Yang pengen pulang kampung. Kangen
ke Purworejo, ke Magelang. Udah ada gambarnya. Dipersilahkan. Yang kemarin nggak mudik bisa mudik, liburan sekolah. Nggak usah mengajak pergi. Jalannya cukup mulus ya Bu ya. Mulus, jor, enak. Cukup mulus, jor, enak. Lancar Bu, ya? Lancar nggak Bu? Ada. Cuma kita nyantai. Adalah Pasar Purworejo, yang dulu terkenal Pasar Baridono, di Kelurahan Baridono, Kecamatan Purworejo. Ini adalah pasarnya, para pedagangnya. Yang di luar juga ada, sekarang tambah keren, tambah maju. Keren banget lah pokoknya Pasar Purworejo. Ini perekonomian Purworejo, dari Pasar Purworejo di Jalan Ahmad Yani, Purworejo. Cukup luas pasarnya. Cukup luas. Dan ini tidak mengenal hari pasaran. Tiap hari pasarnya buka dari pagi sampai malam. Kalau yang di kecamatan ada pasar, ya nama pasar pasaran, Puan Wage Kliwon. Nanti kalau Purworejo, Pasar Purworejo, pasar induk, tiap hari buka dari pagi sampai sore. Dan setelah itu kita lanjut di perempatan Pantok, perempatan Tugu WR Supratman. Kita lihat. Ini adalah jalan WR Supratman aslinya nanti, yang menuju ke arah kampungnya Bapak WR Supratman, yaitu di Desa Somongari, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo. Nah, ini adalah patung WR Supratman, pahlawan nasional, pencipta lagu Indonesia Raya. Ini patungnya, bisa digedein, diperjelas. Patung WR Supratman, kita ke kiri. Memasuki ke arah jalan WR Supratman yang asli, menuju arah, bukan yang asli ya, menuju arah Desa Somongari. Ini adalah jalan WR Supratman, perempatan Pantok, terkenal Pantok, patung WR Supratman. Ini yang mengarah ke arah dua kecamatan, yaitu Kecamatan Kaligesing maupun Kecamatan Bagelen. Dan nanti ada liputan lagi di jalur lintas timur Purworejo, jalur baru. Ini adalah jembatan Liwung, atau jembatan dulu terkenalnya Buh Liwung. Jembatan Liwung melintasi sungai Bogowonto yang sangat terkenal, atau dulu, zaman dulu, terkenal lembah Bogowonto. Ini adalah jembatan Liwung. Jembatan Liwung, bawahnya adalah Kali Bogowonto. Kali Bogowonto. Dan ini kondisi tidak banjir, normal. Kali dua kali Bogowonto. Luar biasa, ini memasuki Desa Semawung. Ini jembatan Kalimungu. Jembatan Kalimungu. Nah, setelah jembatan Kalimungu, gerbang Desa Semawung. Gerbang Desa Semawung luar biasa, ini cukup unik ya gerbangnya, luar biasa. Nah, kita lurus terus, setelah itu masukin Balai Desa Semawung. Sebentar lagi kita akan memasuki Balai Desa Semawung, gerbang Desa Semawung, ini lokasi Desa Semawung. Terus setelah ini kita masuk di Balai Desa atau Kantor Desa Semawung, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, berdampingan dengan Pasar Desa Semawung.
Ini nggak pakai hari pasaran, pasarnya tiap hari. Pasarnya tiap hari ada Pasar Desa Semawung. Yang kangen Pasar Desa Semawung, yang kangen bubur Desa Semawung, geblek Pasar Desa Semawung, sering-seringlah pulang mudik. Yang kangen makan geblek, kangen makan bubur, kupat tahu, ya Balin Desa lah. Balin Desa lah. Ini setelah ini baru masukin SD Negeri Semawung. Sebentar lagi kita masuk SD Negeri Semawung. Yuk para alumni SD Negeri. Ini adalah SD Negerinya. SD Negeri Semawung. Sekarang SD Negeri Semawung. Kalau Wien atau dulu SD Negeri Semawung 1 dan 2. Nah sekarang tinggal SD Negeri Semawung. Rapi, keren. Ini gerbangnya. Gerbang SD Negeri Semawung. Rapi, keren, luar biasa. Gerbang SD Negeri Semawung. Luar biasa, mantap. Sebelah kanan musola. Ini adalah Desa Semawung. Tepatnya SD Negeri Semawung di desa atau dusun kerajaan Desa Semawung, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Ini outbound-nya. Ini outbound-nya Mas Bro Pipit. Luar biasa, Kalimo Sodo. Tulisannya Kalimasada, bacanya Kalimo Sodo. Kalimo Sodo, ini punya Mas Bro Pipit, luar biasa, atau Pitoyo, luar biasa, mantap. Kita langsung menuju ke kembaran ya, langsung menuju ke kembaran nanti ya. Finish di rumah Bapak Waloyo dan Ibu Marsinem. Terus, gak usah dipotong. Ini, terus. Desa Semawung, suasananya cerah. Sawahnya luar biasa. Karena awal kering, ada yang nanam jagung, ada yang nanam tembakau, ada yang nanam cabai, tembakau, cabai, jagung. Apa wae ono, lah lengkap wis. Pepek gali pak nek cara wong desa bilangnya pepek gali pak. Ini Desa Semawung atau dusun kembaran. Desa Semawung, Dusun Kembarang, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Desa Dusun Kembarang atau Desa Semawung, Dusun Kembarang, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Finish di rumah Bapak Waloyo dan Ibu Marsinem. Sebentar lagi nyampe, sedikit lagi. Sebentar lagi nyampe, sedikit lagi. Kita memasuki desa rumah Bapak Waloyo dan Ibu Marsinem. Luar biasa. Ina Agis bangun ya. Udah mau sampai rumah Mbah. Masuk Desa Semawung. Dusun Kembaran, Desa Semawung, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Lengkap, kita akan finish di rumah Bapak Waloyo dan Ibu Marsinem. Ada truknya nih ya. Truknya ada, mobil antiknya ada, Colte tahun 76, 75, 78, lengkap. Lengkap ada di rumah Bapak Waloyo Ibu Marsinem. Koleksi yang paling lawas yang hijau sama yang biru. Nih, finish di rumah Bapak Waloyo dan Ibu Marsinem. Alhamdulillah sudah sampai.